Halo guys, selamat siang, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita jalan-jalan menuju pantai. Nama pantainya belum dikasih nama, jadi masih baru. Mungkin bulan depan atau gimana, saya nggak tahu. Yang jelas ini pantai sudah nggak asing lagi, banyak orang yang belum tahu. Saya aja juga belum tahu, baru kemarin. Ini masih menempuh perjalanan. Di sana juga dijaga, yaitu militer, guys. Oke ya, nanti kalau sampai di sana kita lanjutkan. Danau Pak Yana. Danau. Oke loh, Danau kelihatan itu guys. Tadi belakangnya itu ada pantainya, masih bersih airnya, belum keruh. Ah, itu sudah kelihatan guys, pantainya. Itu masih bersih kan, kelihatan bening sekali. Nah, ini portalnya belum dibuat ternyata. Nah, biasanya Pak, militernya mana biasanya? Di mana Pak? Oh, itu ada militernya guys. Itu di atas itu ada yang penjaganya militer. Nah, di sini cek. Tapi kalau pertama saya sama keluarga kayaknya kurang jos sih. Tapi jos lah nanti kalau untuk kedepannya. Guys. Jadi masih kosong, belum dikasih nama, hanya ini aja tulisannya. Ini aja guys. Ayo ah. Oke, belum ada orangnya. Kita coba ke bawah. Kuning Pak ya, masih kuning. Mana kemana Pak? Kemana ini? Mantap. Mantap ini, paling tahun depan ini udah diukar Pak, ini Pak, dibikin. Ini rencana pemerintah Saudi ini tanahnya ditambahkan ke depan. Ini udah mulai start. Ya, nanti sampai karena tadi makanya ini belum ada nama pantai apa belum. Di sana, di ujung sana yang kecil kelihatan itu perumahan-perumahan itu. Perumahan. Ya kalau kita masuk ke sana belum boleh karena jaga sekitarnya Bapak. Nah, indah kan? Nah, itu yang perumahan tadi yang kelihatan guys. Itu perumahan di sinilah. Nah, ini cuma menunjukkan bahwa di sini ada pantai yang banyak di istilahnya belum ada ya. Nah, ini jarang sekali. Oke silakan. Oke, itu aja.
Nah itu loh Pak, itu kan kelihatan ya, kita zoom. Kita zoom, Pak Reza sama Pak Dion. Itu kan kelihatan lah yang warnanya air itu gak sama ya. Ada yang hitam, kesana-sana rupanya hijau, ya kan? Itu apa sih, aku kok gak ngerti, mau tanya ini. Ada yang warnanya gak sama gitu loh, padahal areanya sama, itu gimana Pak? Oh, yang warnanya gelap, gelap ya ini kita yang warnanya gelap-gelap itu gelap, padahal areanya sama ya. Betul, seperti ini, seperti depan kita ini kan jernih, hijau, berarti dangkal Pak ya. Tetapi yang itu Pak, coba-coba, Pak yang itu hitam berarti kan dalam. Masa lumut? Wah, gak jelas ini. Katanya lumutnya, lumut ya. Pokoknya kalau mau dekati daratan itu lumut. Ya, kalau di dalam itu kan lumut. Berarti